dari angkasa klub. Dapa, you ready? Dia dapat. Kenapa telepon aku gak diangkat-angkat sih? HP aku hilang. Hilang? Wan, kok bisa? Jatuh di jalan tadi. HP aja bisa hilang. Pacar gak lo jaga juga bisa hilang. Wancil lah, Kak. Bisa nih. Yo, 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 this is the time. The winner of Beatbox Battle Champion is... Please welcome, Dava Aditya. Seharusnya kamu tahu, kedisiplinan hal yang utama, Naya. Kalau kamu datang tepat waktu tadi, kamu masih bisa briefing dan pemanasan. Ketidakdisiplinan membuat lawan gampang mengintimidasi. Saya bisa keluarkan kamu dari tim inti kalau skor kamu di bawah rata-rata standar prestasi kita. Iya, Coach. Saya minta maaf sekali, Coach. Coach, bukannya Naya datang sudah tepat waktu dan dia sudah memberikan yang terbaik juga, kan? Kita sama-sama berperan sebagai ayah, Pak. Tapi ini lapangan. Naya adalah tanggung jawab saya. Jadi jangan ikut campur. Tidak ada toleransi untuk suatu kekalahan. Ya, saya janji saya nggak akan ngulangin lagi, Coach. Baik. Saya akan memasukkan kamu ke dalam tim inti untuk kejuaraan nasional. Ingat, tim ini hanya untuk atlet terbaik. Ya, saya... Baik, Coach. Saya nggak akan mengecewakan, Coach. Saya akan pegang janji kamu untuk beri yang terbaik. Full commitment, ya? Coach, Naya akan memberikan full commitment dan maaf dan terima kasih, Coach. Terima kasih banyak, Coach.
Mas, aku mohon untuk yang terakhir kalinya. Aku yakin proses bayi tabung kali ini akan berhasil. Andini sudah menjelaskan kalau kali ini kesempatannya sangat besar. Dan dia sendiri yang akan menangani semua tindakannya. Rianti, sayang. Kamu sadar gak? Aku tuh udah keluarin uang banyak untuk ikutin obsesi kamu. Obsesi? Mas, kita ini nikah sudah 5 tahun loh. Dan usiaku juga udah gak muda lagi. Dan kita sedang membicarakan tentang anak kita, Mas. Masa depan keluarga ini. Kok kamu malah khawatir soal uang, soal biaya? Sementara kita mampu untuk bagaimana caranya anak itu ada di dalam pelukan kita. Ada gak ada, kamu tetap istriku. Berkat rumah tangga, Mas. Dava, kok baru pulang? Biasain ya, kasih kabar kalau pulang malam. Jangan seenaknya. Dava kan bisa chat tante, jadi kita gak khawatir. HP ku hilang. Loh, kok bisa hilang? Hilang di mana? Dava? Kamu menang kompetisi beatbox. Wah, hebat banget. Selamat ya. Sampai kapan kamu akan lakuin hal yang gak berguna itu? Hah? Kamu pikir musik gak jelas itu bisa bikin masa depan kamu sukses? Iya. Dengar ya, Dava. Suatu saat nanti, musik yang kamu puja-puja itu akan hancurin hidup kamu. Dava. Mas. Kamu lihat sendiri kan? Perekat rumah tangga. Nanti juga bayi yang kamu inginkan itu juga besar dan sifatnya persis kayak Dava. Bisa nyenentang dan cuma bawa keributan di rumah ini. Capek saya. Suatu saat nanti, musik yang kamu puja-puja itu akan hancurin hidup kamu. Sabar ya. Iya. Mana? Sebentar. Udah. Nah. 1, 2, 3. Tara! Ya. Ini beneran. Iya bener lah. Ini untuk kamu, Naya. Naya, Naya kan udah berkorban untuk masuk ke timnya Coach Heru. Dan itu nggak mudah. Apalagi nanti kan mau masuk ke tim nasional. Tapi kan Ayah udah ngorbanin banyak banget buat Naya. Ya nggak gimana, Ayah udah pindah dari Bogor ke Bandung biar Naya bisa masuk tim nasional. Terus sekarang ini. Naya janji Naya gak bakal ngecewain Ayah. Naya bakal berjuang sekeras mungkin supaya pengorbanan Ayah sama Ibu gak akan sia-sia. Loh? Kok untuk Ayah? Ini semua untuk kamu.
suaranya ayam. Ya, ayo. Kuncinya. Loh. Nah, ini helm baru. Itu masukin. Iya. Sudah siap? Ya. Keluarga. Ibu pasti marah ya, nggak lucu ah. Iya, gini loh. Ayah tahu usaha Naya selama ini. Ayah bekerja, masa? Ayah bekerja sampai keluarin keringat, banting tulang, nggak bisa membahagiakan anaknya. Ya udahlah, ibu bakal ngerti. Terus sekarang, ini nanti ini motornya taruh di mana? Iya kan. Nah, kan? Ayo, cari gara-gara. Ayo, sampai pokoknya aku gak panggil. Ayah beliin Naya motor baru. Bu. Ya. Kita itu baru pindah ke sini. Kita mau mulai usaha baru. Masih banyak keperluan ya. Belum lagi mau buka toko. Kamu malah sekarang beliin tuan putrimu itu motor belasan juta. Gimana sih ya? Enggak beli, Bu. Itu cuma kredit kok. Astaga, kredit lagi. Bu, udah Bu jangan marahin ayah kayak gitu. Kamu juga, Naya. Kamu ngertiin ayahmu dong, jangan terlalu banyak nuntut. Udah. Kamu masuk. Ini urusan orang tua, ya. Udah masuk. Kenapa sih, Mas? Kamu manjain anak angkatmu itu terus? Enggak, ini bukan salahnya Naya, Ibu. Pokoknya aku enggak mau ya, Mas. Aku enggak mau ikutan bayar kredit motornya dia. Kita tuh udah banyak kebutuhan, Mas. Udah. Omongan ibu kamu gak usah dipikirin. Kamu kayak gak kenal ibu kamu aja. Ya, tapi ibu tuh ada benernya juga tau. Ayah tuh gak perlu beli Naya Vespa itu. Oh. Masa seorang ayah gak boleh nyenengin anaknya sendiri? Anak angkat. Ayah, sampai kapanpun kamu tetap anak ayah. Tolong jangan ngomong gitu lagi ya.
bahkan lebih dari bintang itu. Iya Bu, ya. Sebentar lagi suami saya berangkat. Iya, sabar ya Bu. Ya makasih Bu. Ya, udah ditungguin tuh ya. Iya. Jangan telat lagi ya, nggak enak. Iya Bu. Naya. Mm-mm. Ini makanan kamu, ini minumnya, ya. Tunggu. Jangan sampai lupa. Makasih ya, ya. Iya. Amin dulu. Yaudah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini, petualanganku yang baru akan dimulai. Aku akan bikin ayah bangga. Iya. Nanti. Ya besok lah, orang besok kok dikumpulinnya ya. Sorry. Gue lagi nyari kelas, maaf. Lo anak baru ya? Atau enggak? Atau kita emang belum perkenalan aja? Gue soalnya gak pernah ngeliat muka lo. Iya bener, gue anak baru. Ini hari pertama gue sih di sini. Oh beneran anak baru? Iya. Oh my God. Nama siapa? Gue Naya. Oh, Meira. Salam kenal. Kan lo anak baru ya? Kok bisa pindah sih tengah semester gini? Iya, gue baru pindah dari Bogor sih. Karena pengen banget masuk timnas badminton Coach Heru. Kalau lo tahu badminton. Oh my God, yang masuk berita yang terkena bulu tangkis itu kan? Iya, bener. Berarti lo keren juga dong. Iya, gue emang ngefans banget sama dia. Makanya pengen masuk ke tim dia lah di sini gitu. Siapa tadi namanya? Coach Heru. Bukan. Lo. Oh gue? Iya. Naya. Kan kita baru kenalan. Lo tau gak zodiak lo apa? Aries deh kayaknya, Aries. Oh my God, lo beneran gak sih? Lo beneran Aries? Oh my God, lo harus tahu ya, gue kan Sagittarius. Terus menurut ramalan zodiak hari ini, gue tuh akan bertemu seseorang yang zodiaknya Aries atau Libra. Dan lo kan Aries, oh my God. Kita fix bakal jadi bestie, tau gak? Gua pengen dong lu beatbox itu di depan. Enggak. Iya banget. Dan lo harus tahu zodiak dia itu Leo. Oh my God. Tapi ya, lo lihat gak tuh cewek baju merah atau oranye itu? Itu tuh ceweknya. Dan dia bintangnya Scorpio. Enggak banget. Iu. Anyway, kalau lo mau ngefans sama Dava, boleh aja sih. Tapi jangan sampai lo suka ataupun lo jatuh cinta. Lo tau gak kenapa? Karena fansnya banyak banget. Lo bakal jadi antrian ke 1237 apa ya kemarin? Masuk lo ya, fansnya. Diem-diem aja lo. Mau gak gue antar ke kelas? Iya, boleh. Ini kelas gue yang pertama yang gini nih. Ih, sama.
Lo, Mas, kita nggak jadi makan sama-sama. Masih. Kok baru bilang? Oke, ya. Ya udah nggak apa-apa. Maaf aku ganggu ya. Nanti kalau udah selesai, kabarin aku sebelumnya ya. Halo? Mas? Makasih buat apanya. Oh iya. Semoga lancar bayi tabung. Mulai sekarang kamu harus banyak istirahat ya. Jangan stres. Biar nanti pas prosedur bayi tabung, kamu itu dalam kondisi prima. Jujur aku tuh sudah berusaha banget loh untuk gak stres, Din. Tapi, ya kita kan beda. Aku telat menikah. Suami aku sudah memiliki keturunan. Dan aku ingin banget juga kasih keturunan ke Mas Martin. Dan ini benar-benar kesempatan terakhir aku. Dan Mas Martin bilang kalau sampai aku tuh tidak hamil juga kali ini, dia nggak akan mau lagi mencoba. Karena kita udah habis keluar uang banyak sekali loh untuk ini. Aku ngerti keadaan kamu, tapi ya itu, jangan kepikiran. Kalau kepikiran nanti kamu stres. Pokoknya ini prosedur sekali dan yakin aja bakal berhasil. Lagian kamu tuh khawatir apa sih? Aku ini di sini nemenin kamu, jagain kamu. Dan kalau ada apa-apa, aku kan pasti bantu kamu. Aku tuh beruntung banget ya punya sahabat ginekolog terbaik di kota ini. Dan jujur aku sudah selalu berusaha untuk positif. Tapi keadaan di rumahku tuh gak mudah, Din. Mas Martin tuh selalu bertengkar sama Dava. Dan Dava juga sepertinya belum bisa terima aku. Karena itu mungkin dia jadi cari masalah terus sama mamanya. Ya, kalau masalah itu aku sering banget dengar dari Kevin. Cuma sabar aja ya, Ri. Please, please banget untuk kali ini. Kamu jangan kepikiran. Karena minggu ini kan minggu terakhir prosedur kita. Dan setelah itu kita berdoa, kita serahin sama Tuhan ya.